Plus Jakarta ya. Pancaran yang kono bisa nih, sepi. Mas Arya di monggo. Bisa Mas Bonteng. Asalnya jangan salah saya, Bang Andiam. Jakarta kan. Mana nih ke mana? Kira kan. memodifikasi motor yang tadinya motor normal dirubah jadi motor listrik tadi itu. Kalau rasanya ya enak, nggak terasa sama zing gitu. Saya boncengan aja tanjakan masih kuat, padahal agak gemuk Pak. Tanjakan aja masih kuat tadi. Prosesi penyerahan company social responsibility dari Dijen Kemendikbud Ristek. Melihat baterai tinggal berapa persen itu? Iya, tegangannya 63,7 volt, tinggal 63,7 volt. Masih berapa persen itu? Kurang lebih 60% Bapak. Hampir sama dengan angkanya. Iya, betul. Anda memang hemat baterai. Baik, apa itu menarik handle gas sama penggunaan lampu. Nah, jadi ketika nanti terasa sekiranya nanti kecepatannya sudah tinggi, bisa dikurangi kecepatannya agar tidak keluar arus yang banyak dari baterainya. Ngoten, Bapak. Jadi evaluasi lagi mana yang sekiranya kurang, kita siap untuk mencoba. Cara pelan-pelan ngegasnya kecil-kecil, mulai pelan-pelan naik. Dan tidak mengurangi banyak. Kalau langsung digas nanti boros. Nanti juga lobrok sini, Pak. Jangan direm, nggih. Sekali gas langsung nyala. Kayak naik gim ya. Suara, Bos. Kok enak numpak RI. Jadi gedung yang
utara, tinggal gas, mesin langsung nyala kayak nggak terasa, kayak nggak ada mesin. Terus lebih enteng banget, jadi seperti bawa sepeda kan, seperti bawa motor. Dipakai lagi, kalau ada dijual umum, insyaallah saya nanti akan beli. Mata-mata ini cocok.